sore teman-temanku di manapun kalian berada, jumpa lagi bersama Mujiono Channel ya teman-teman ya. Kali ini video bagian yang kedua, dari tadi ada video yang bagian pertama. Tadi kita sudah melihat di suasana sore ya, di bagian bawah untuk tebing breksi. Kita mau naik di puncaknya tebing breksi ya teman-teman ya. Kita mau melihat sunsetnya matahari, tapi kayaknya kita tidak bisa melihat sunset karena awan-awan yang cukup menutupi ya. Tapi kita akan naik teman-teman, cukup naik dan lumayan di atas, lumayan tinggi. Gendong mas, gendong. Kita akan naik teman-teman. Ini kita dari bawah, kita melihat ke atas cukup lumayan tinggi dan itu ada sampai tahapan pertama pun kita akan, bagi yang fisiknya mungkin kurang fit, ini akan cukup melelahkan teman-teman ya. Kita bisa sampai melihat di ini, kita sudah sampai di tahapan yang pertama. Nah, kita sampai di tahapan pertama dan itu di bawah. Itu di tahapan yang kedua, kita melihat di parkiran bawah ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Capek bu? Capek sekali rasanya. Aduh. Oke lah, tak salep ya bu. Ayo bu. Lumayan tinggi teman-teman, kita naik ke puncak sini. Jika fisiknya memang lagi nggak fit, pasti akan ngos-ngosan. Ada kolam ikan teman-teman ya. Sebenarnya ini sudah waktunya sunset teman-teman, tapi karena banyak awan yang menutupi jadi tidak terlihat teman-teman sunsetnya ya. Jika tidak ada awan, aku rasa indah banget teman-teman untuk melihat sunset di atas tebing breksi ini ya teman-teman ya. Itu bisa dari kira-kira di sana ya teman-teman untuk mataharinya ya. Itu di atas itu kan yang terang-terang, kira-kira matahari itu di sana karena awannya begitu gelap. Nah, di situ kayaknya mendung teman-teman, dan di sana cukup gelap lagi, jadi kita tidak bisa menikmati indahnya sunset di tebing breksi. Kita bisa melihat sampai di bawah. Nah, kita tadi di bawah sana teman-teman, sampai naik sampai di atas ini dan ke sini teman-teman.
Nggak tahu nih, nanti kita akan mau naik lagi ke sana atau tidak. Nanti saya tanya dulu sama anak istri dulu, apa masih sanggup naik atau enggak, karena kita sudah dari tadi siang ya, tadi siang udah jalan terus, jadi udah mulai capek teman-teman. Di sini banyak kolam-kolamnya teman-teman ya, ada kolam-kolam ikan ya. Banyak kolam ikannya ya teman-teman ya. Nah, di situ berpetak-petak ada ikan, dan itu di bawah ada parkiran lagi. Kita melihat, kalau kita bisa melihat ke bawah, ngeri teman-teman, saya nggak mau tengok banget lah, biar kamera aja lah yang nengok. Kalau sebenarnya saya takut ketinggian juga, bila melihat ke bawah itu kaki terasa nyeri linu bagaimana gitu ya, jadi lebih baik saya balik lagi lah. Kita tanya dulu sama anak istri apakah masih ingin naik di atas sana atau enggak, kita tanya dulu. Bagaimana, apa masih sanggup? Melelahkan katanya. Terbayarkan dengan pemandangannya, guys. Nah, gitu ya. Pemandangannya bagaimana? Sunset itu bagus banget. Terus di atas itu ada lampu-lampu. Di sana juga kelihatan pemandangannya. Bagaimana ibu, mau di sini atau mau ikut naik? Ikut naik. Oke. Kayaknya anak istriku masih semangat untuk jalan naik sampai di atas ya teman-teman ya. Kita akan jalan sampai ke atas seperti apa? Seperti apa sih sesungguhnya kondisi keadaan tebing Breksi? Apalagi ini mulai menjelang malam ya teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita akan naik lagi ya teman-teman ya. Dan lagi di sini ada kolam ikan lagi teman-teman. Banyak kolam-kolam ikannya meskipun di gunung batu seperti ini. Di sebelah kanan juga ada. Memang didesain untuk kolam-kolam ikan ya teman-temannya. Nanti kita akan coba naik teman-teman ya, naik ke sana, ke atas itu, dan nanti kita akan coba sampai di atas teman-teman ya. Kita istirahat dulu di sini ya teman-teman ya. Bagaimana Bu? Ibu mau tunggu sini atau mau ikut naik? Mau ikut naik. Oke, masih semangat guys, istriku guys. Anak istriku masih semangat mau ikut naik. Ayo, Pak.
Ayo, naik. Di sini ada burung hantu ya teman-teman ya. Nah, ini ada ini yang seperti ini. Oh, burung hantu, burung elang ya. Salah teman-teman. Lagi bersuah foto ya teman-temannya. Sedang bersuah foto. Oh, ini ada. Ya besar ya nang. Ya besar. Yang ini besar banget teman-teman. Jas ini. Ini kalau dilihat dari sini, kita melihat ke atas itu serasa gimana ya, ngeri naiknya teman-teman. Kita sambil pegangan ya, naik di ada besi untuk pegangan kita untuk naik. Itu istriku serasa berat teman-teman naik ke atas. Sebenarnya males dia naik ke atas, tapi jika nggak ikut ke atas katanya rugi. Sudah sampai sini nggak ikut ke atas, sekalipun capek-capekan tetap ikut ke atas teman-teman. Ya Bu, capek Bu. Capek banget ya Bu. Rugi Bu kalau udah sampai sini nggak sampai atas Bu. Ya, dan seperti inilah puncak dari tebing Breksi ya teman-teman ya, di malam hari. Anakku ora kesel-kesel guys, actionnya guys. Nah, kita lihat di bawah ya teman-teman ya. Di sini ada pembatas, tapi pembatasnya hanya apa ya, besi seperti ini ya. Dan kita kalau melihat ke bawah cukup ngeri banget, dan saya memang takut ketinggian. Apabila melihat ke bawah itu kaki saya gemeter teman-teman, jadi saya nggak mau terlalu ke samping, ke pinggir ya. Melihat di bawah ya teman-teman ya. Kita coba untuk keliling lagi ya teman-teman ya. Suasana sudah mulai malam, jadi sudah mulai gelap teman-teman, jadi kita nggak bisa melihat gambar begitu terang karena sudah cuaca sudah malam. Sekalipun ada dikasih lampu-lampu seperti ini, tapi tetap saja gambarnya agak gelap ya teman-teman. Sebenarnya di sini masih ada banyak spot-spot foto ya teman-temannya seperti itu, tetapi karena ini cuacanya udah malam ya, harinya malam, jadi gambarnya nggak begitu bagus untuk dilihat, sudah mulai gelap ya teman-temannya. Ya.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk jalan-jalan kita kali ini di tebing Breksi ya teman-teman ya. Untuk di bagian pertama bisa dicek di video sebelumnya. Selamat malam, salam sehat selalu buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe-nya ya teman-teman ya.